Halo, balik lagi di Jody Moto Vokade. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Di video kali ini, gue lagi sedang pengen menghadiri sebuah acara dari MBTech. Sepertinya mau ngadain produk baru nih. Apa ya, kira-kira ya? Nah, bagi kalian yang penasaran, tonton terus sampai habis. Nah, ini kita udah masuk. Terus ada dua motor yang menarik nih, sini deh. Ada Vespa sama R90. Gila, ngiler gak sih ngeliat dua motor ini? Cuman, yang kerennya ini adalah dari kedua motor ini, dia untuk joknya sepertinya sudah menggunakan produk MBTech. Ini bagus juga ya, nyatu juga nih sama konsep aliran retro modernnya. Ntar gue jadi ini ya, kayak siapa? Tukang bubur. Kalau sama. Ini juga nih, Vespa yang ini nih mantep banget sih. Tapi ini joknya juga lebih keren sih. Kayak nyatu aja gitu. Warnanya dia berani beda gini, warna krem. Nanti deh, kita akan bahas lebih lanjut. Ini hanya sebagai preview-nya aja. Kemungkinan dari dua motor ini nanti gue akan mendapatkan kesempatan untuk menyobain deh. Jadi, yaudah, ditunggu aja ya. Kalian bisa lihat di sini ada tiga pilihan jok. Ini kayaknya produk terbaru dari MBTech yang Giorgio ini. Warnanya kalian bisa lihat ada yang merah, oranye, sama yang full hitam yang lebih sporty. Gua mau nyoba dudukin. Kayak kursi pijat. Enak nih. Kursinya bikin pewe. Ada Fiona di sini. Nih, Cyber 150. Ini menarik ya kalau ganti joknya sesuai sama warna Fiona yang saat ini yang merah biru itu. Yuk kita lanjut lagi. Ada door prize ya cuy. Gua ambil aja pak ya. Ambil aja kan ya. Nggak ada yang lihat sih. Mumpung sepi. Coba deh. Banyak sepi kan? Coba lu puter deh. Sepi. Sepi sih, lagi pada asing ngobrol ini ya kan? Pada asing ngobrol. Jadi ya, gila apa? Ada apa aja sih? Ini ada M10, Onyx, Salman Cardon. Ini smartwatch, G-Shock. Banyak G-Shock, DJI. Lumayan nih. Ini juga M20. Hah? Ini sih, TV juga bagus nih. Biar lihat biar lihat ini apa main game lebih enak gitu. Pasti yang song dapat ini nih. Kota kosong. Yeah, in 2002, MBTech Automotive Synthetic Leather, Automotive Application. Motorcycle seal, transportation space, home interior. Sedikit informasi aja mengenai tentang press release dari MBTech Giorgio yang baru saja di launching pada tanggal 11 Juli 2019. Jadi MBTech itu baru aja meluncurkan varian terbaru dari produknya yaitu MBTech Giorgio. MBTech Giorgio ini dirancang dan diproduksi dengan teknologi terkini agar dapat menghasilkan produk yang bisa menjawab semua keinginan dan kebutuhan para penggunanya. Produk terbaru dari MBTech ini mempunyai tekstur desain yang elegan, modern, dan eksklusif yang dapat digunakan bagi berbagai aplikasi. Contohnya seperti pengaplikasian pada home interior, khususnya untuk aplikasi komersial seperti hotel, restoran, dan perkantoran atau yang lainnya. Gak berhenti di situ aja, jadi MBTech ini sudah semakin meluas merambah ke sektor transportasi publik seperti kereta api, penerbangan, bus pariwisata, bus antar kota, kapal feri, dan lain-lain. Wah, ternyata baik juga ya.
dan pada produk terbarunya yaitu yang Giorgio hadir dalam 40 pilihan warna terkini yang modern dan elegan serta mudah untuk dipadu-padukan atau mix and match dan merupakan varian produk dengan koleksi warna terbanyak dari produk synthetic leather yang ada dan beredar di Indonesia sehingga para insan kreatif dan desainer dapat lebih kaya dalam mewujudkan imajinasi dan kreativitasnya. Bicara soal harga MBTech Giorgio yang katanya lebih kompetitif ini, menurut informasi yang gue dapat, berkat kemajuan teknologi terkini, MBTech Giorgio dapat diproduksi dengan proses yang jauh lebih efisien tanpa mengurangi standar kualitasnya, sehingga dapat menjadikan harga jualnya menjadi lebih kompetitif, alias mungkin lebih murah kali ya. Tapi kualitasnya tidak diturunkan. Menarik. Yang ini ngambilnya langsung nasi. Iya bro, nasi itu energi. Iya sih lo. Ya makan nasi goreng pakai nasi itu. Jadi ini makannya. Mana baju pak? Tahu lah, ngambil aja. Nah ini jadi gue makannya ada ikan, ada ayam, ada sayur, nasi padang lah. Sekarang masuk ke Betawi. Itu aja di sendok. Jangan di atas dong. Satu. Kocak manusia satu deh. Gak usah dimakan lah ya. Kan rasa tidur. Aduh, lu mau ngomong. Cepet lagi. Cepet aja. Terus mau clear. Kalau enak lanjutin sama dia. Aneh kan? Tapi nyata. Tapi nyata. Aneh tapi nyata. Coba. Ya makanya kan lu bilang kayak ratatui kan? Kan ratatui. Nah, kuahnya coba ke bekas. Jadi, ini untuk 6 yang mendapatkan merchandise adalah nomor 14, nomor 2, 31. Dapat apa? Dapat emas 1 gram. Satu gram. Ini bener loh. Ini loh, 1 gram. Iya, udah deh. Sarga Panigale. Buset. Panigale miniaturnya mini. Nomor 32. Oke, kalau begitu sekian dulu acaranya udah apa namanya udah kelar juga dan terima kasih kepada MBTech. Ini gue dapet ya free bag gitu. Sampai sini dulu videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.